Teman-teman, sahabat Pausijo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ada televisinya tipe PLD Polytron ya, PLD 321853. Ini pokoknya. Cuman di sini juga tertera di sini tertera 1850 teman. Ya. Tipe PLD 32T 1850. Kalau yang ini 32P 1853. Ini yang jelas di sini. Yang tipe PLD 32T 1850, tapi mirip-mirip mesinnya kayaknya. Oke, langsung aja kita buka televisinya atau cek kerusakannya. Kita colokkan ke listrik. Ya, sudah. Kemudian kita pencet tombol powernya. Sudah berkedip dan muncul Polytron seperti ini. Nah, kerusakannya teman, ini bila di mana ya teman? Nah, kemarin ini kalau dipencet lari-lari teman, kita pencet. Nah, ini. Nah, terlihat menu tuh lari-lari tuh, teng-teng-teng-teng-teng ke menu ke ya, tuh ini tidak saya pencet sama sekali, tapi dia lari-lari seperti itu. Yuk ke menu ke yang lainnya. Jadi seperti keypadnya ini bermasalah. Keypad yang di samping ini bermasalah. Tombol menunya di sini kayaknya nggak ada ini, tapi muncul-muncul di situ kok. Saya akan ke keypad di sini. Kita buka televisinya. Keypadnya mungkin ada yang bermasalah. Nah, ini teman-teman, setelah dibuka ternyata di sini sebenarnya bagus ini mesinnya. Banyak hatchingnya ya. Di sini ada tikon. Tikonnya tikon tunggal seperti ini. Nah, ini ada tikon. Kemudian mesinnya itu ada hatchingnya teman, mantap tuh. Oke, kemudian saya akan coba lepas keypad di sini teman. Keypadnya akan saya lepas, nanti kita lihat. Ini posisi kayaknya masih aman. Nah, ini. Tuh masih pindah-pindah sendiri tuh. Ya, saya lepas dulu. Apakah masih seperti itu, teman? Keypad yang di sini. Ini lepasnya bareng remote, teman ya. Oh, ini sendiri. Tapi jadi satu di sini. Oke, soketnya kita lepas dulu aja. Ini. Thank you.
Oh, sendiri, teman. Ini. Nah, ini untuk keypad di depan sudah saya lepas, dan kita lihat di ini apakah masih jalan-jalan. Nah, ternyata udah diam, teman. Oke, akan saya ambilkan remote dulu, teman. Apakah masih seperti itu? Oke, ini saya ambilkan remote dan kita program pakai remote. Apakah ya dia nggak lari-lari lagi, teman? Tuh. Sudah bisa kita isi tuh. TV atau ke HP, kita enter. Sekarang kita akan pencet volume. Nah, yang kemarin volumenya itu jalan sendiri. Nah, ini berkat keypad ini yang mungkin jamur, teman. Ini sudah saya lepas. Jadi penyakitnya ketemu. Yang jelas kita harus gantikan keypad ini semua. Pencetannya ini, teman. Pencetannya ini kita ganti semua. Dan saya coba masukkan lagi keypadnya, belum saya ganti, untuk membuktikan bahwa yang bermasalah memang di keypadnya, dia berjalan-jalan. Pencet. Tapi ini tidak bisa memilih satu persatunya yang itu ke situ. Ini kayak volume ini. Volume yang plus kayaknya. Nah, ini. Volume yang plus ini kayaknya yang bermasalah. Nah, ini jalan. Oke, kita akan ganti keypadnya dulu. Oke, teman-teman, akhirnya ini keypadnya tak lepas satu yang plus. Kalau teman-teman bingung di rumah, ini ganti aja semua. Ini tak lepas plus karena dia tadi jalannya selalu ke plus ya, kayaknya volume plus di sini. Ini volume plus yang saya lepas, dan kita coba hidupkan. Kita colok listrik. Kita lihat apakah masih bergerak-gerak. Kita tunggu lagi. Loh, belum disetak, teman, ya. Ya Allah. Kita power. Pencet powernya. Ya. Sudah setak. Nah, di sana tombol menunya sudah tidak jalan lagi, teman. Tuh, kita pakai remote. Ini sorjonya sudah tidak jalan lagi. Oke, terima kasih sudah bersama Kausiju. Mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi teman-teman.